Jalannya dorong ikutin. Nah, dapat. Main dari belakang tinggi, tinggi, tinggi. Nah, gitu. Variasi depan belakang main. Mana bensinnya biar kelihatan dari sana dulu pada lain aja. Nah itu salah kalau kamu mengambil ini, sorry. Mengambil gini, diam. Nih. Jangan pusing-pusing, kamu di sini dapat nih. Tuh. Sini dulu variasi itu. Dapat kan? Dapat, ini dapat. Nggak usah, jangan. Bang, kepores.
bisa ini dijelaskan dengan adanya kenaikan BBM ini apa yang dilakukan untuk pihak kepolisian sendiri, Pak? Baik, rekan-rekan, terima kasih. Hari ini kita semuanya tahu bahwa pemerintah telah menetapkan kenaikan BBM. Oleh karena itu, kami dari Polres Karawang dan Polsek Jajaran serentak melaksanakan pengecekan dan pengamanan terhadap sekitar 58 SPBU yang tersebar di wilayah hukum Polres Karawang. Alhamdulillah, dari laporan masing-masing Polsek Jajaran dan pantauan kami langsung, hari ini tidak ada antrian yang begitu panjang, artinya normal. Dan masyarakat, tadi kita wawancara satu persatu, masyarakat mengetahui BBM naik dan alhamdulillah masyarakat sudah siap menerima itu. Langkah-langkah berikutnya? Kami Polres Karawang memang jauh hari sebelum kenaikan BBM hari ini, ketika mendengar informasi, kami sudah mengambil langkah-langkah. Di mana salah satunya yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, kami memantau di Karawang gudang-gudang ya yang berpotensi dijadikan tempat menimbun BBM subsidi ya. Jadi kita tahu di Karawang ini banyak industri sehingga potensi penimbun itu pasti ada. Oleh karena itu jauh-jauh hari kami serentak dari jajaran reskrim dan masih jajaran mengecek gudang-gudang ya yang berpotensi dijadikan penimbun. Alhamdulillah tidak semuanya ada. Steril. Dan kami harapkan kepada masyarakat apabila ada yang melihat penyalahgunaan ataupun penimbunan segera melapor ke Polres Karawang agar kami bisa melakukan tindakan hukum kepada oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM ini. Kalau stok sendiri gimana? Ada petugas khusus di setiap SPBU. Jadi tetap ada personil yang memantau ya yang kami tempatkan pada semua SPBU di Karawang ini. Sehingga ketika ada potensi gangguan ataupun gangguan kamtibmas, kami langsung siap untuk terjun ke lokasi. Terkait stok sendiri gimana, Dan? Terkait stok BBM sendiri? Stok BBM nanti dari Pertamina mungkin aman, alhamdulillah. Aman. Jumlahnya mungkin tidak ada gangguan ya, tidak ada gangguan. Stok waktu sendiri bagaimana di sini? Berapa banyak? Di sana ini 24 KL, 24 ribu liter, pertama 8 liter. Berapa ribu liter? Kalau sehari untuk pertalet itu nyampe 31 liter. Ribu liter. Sedangkan kalau pertama ya sekitar 8-7 KL. Lagi ngambil tadi udah diambil dulu. Udah ngambil variasi untuk. Ada lagi teman-teman? Dan boleh nanya yang itu mana? Yang di Grand Taruma boleh nanya enggak? Grand Taruma? Enggak apa-apa, ayo. Ya. Dan Kang dari mana, Kang? Cikampek, mau kemana nih? Sudah tahu BBM naik? Tahu ya, nggak apa-apa ya. Cuman satu hal yang masukan. Apa kira-kira? Apa kira-kira masukannya? Untuk kalian berdua? Bukan, pakai helm. Oh, pakai helm. Ya. Oke, okay? Biar selamat kalau ada apa-apa ya, karena kepala rawan. Oke, okay, setuju ya. Kang, makasih ya. Tapi rame ya. Tanggalan juga ngaruh. Kalau muda juga ya. Iya. Lagi. Makan nasi goreng.
Abir ya? Berapa lama di sini? Tidak tahu. Kita punya penyerangan Kerawang. Oh, di Kerawang. Kompor.